Nah, sahabat mekanikal nih, kita mau coba pasang alternator dengan belnya di sini. Ini caranya nih, kita pasang dulu bel apa alternatornya, cuman jangan kita kencengin. Nah, ini nanti ini kita buka. Nah, ini nih yang ini nih. Kita kendorin dulu, kita lepas. Baru setelah belnya masuk baru kita pasang. Nah, nanti nih ada pengunci ininya nih buat nahan dia. Nanti di sini buat ngedorong. Nah, di sini nanti kita coba lihat prosesnya seperti apa. Nah, ini kita pasang dulu alternatornya dia. Alternator sudah kita servis sebelumnya, dia overcharge. Sudah kita ganti IC regulatornya. Nah, ini kita buka dulu adjust belnya nih. Nah, ini buat adjust belnya, posisinya ada dekat fan bell. Nah, ini kita lepas nih. Nah, ini dalamnya seperti ini nih dia. Nah, ini fungsinya buat kuncinya nih, pinnya buat penguncinya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini alternatornya nggak usah kita kencengin dulu, jadi biar dia bisa maju mundur, jadi asal kita pasang dulu. Nah, ini sekarang kita pasang belnya nih. Ini setelah belnya masuk, biar baru kita pasang adjust belnya nih. Nah, itu kita masukin asnya dulu. Nah, ini sap ininya nih, kita pasang dulu di sini, nanti pinnya baru kita dorong dengan kunci ini nih. Nah, ini seperti ini. Nah, itu. Kali itu di sini. Kanap. Terus detik dah sip. Nah, ini masuk. Udah pinnya udah masuk nih. Nah, ini pakai ini nih caranya nih. Kencengin. Berarti tinggal kita ngencengin bautnya. 17. Nah, ini biar rapet, nanti kita getok dulu sebentar dikit. Nah, ini tinggal proses pengencangan. Nah, ini udah kita selesai pasang. Nah, ini udah oke semua. Nah, itu tadi salah satu cara pemasangan bel untuk engine kamin.